Assalamualaikum. Hai korang semua. Dalam video ni saya cuma nak share keperluan yang wajib semasa kita berkemping dan bermanfaat berguna. Ya. So kalau kata tak ada benda ni, beg ajaib kecemasan ni, rasanya kita pun akan teraba-raba, akan cemas, akan jadi panik. So untuk mengelakkan tu semua terjadi bila kita berkemping, so kita perlulah sediakan beg ajaib ni untuk apa orang kata mengelakkan kita punya panik, kita punya gabrah, kita punya panik lah, ya. Okay. So sekarang ni beg ni actually I guna yang biasa je. Macam korang kalau nak guna beg yang lagi havoc, lagi meriah, lagi cantik, lagi TikTok, so all yours. So pilihan di tangan anda. So selain tu, kalau nak senang faham, orang panggil peti pertolongan cemas, first aid kit. Okay. So macam saya ni, I guna beg ni je lah. Beli kat Daiso je. Daiso RM5.9 kan. So very orang kata affordable lah, murah kan. Okay. So inilah dia bahan-bahan. Ini I share ni bahan yang I bawa, bahan yang saya guna. Tak kira lah masa saya berkemping ke ataupun saya pergi travel. Okay. So benda-benda ni yang patut saya bawa lah, yang kita patut bawa. Sebab kalau dekat terjadi apa-apa kecemasan, tak kisahlah. Sekarang ni kalau camping, rasanya majoriti kita yang pergi is family camping, keluarga. Keluarga semestinya ada anak-anak, anak-anak kecil. Kalau anak-anak kecil lah yang leceh sikit kan. So kalau anak-anak besar tu mungkin under control sikit. So kalau anak kecil tu yang panik lebih. So kalau kata macam berkemping sekarang, yang kita sukanya stream, pergi sungai, pergi jeram, tak kisahlah jeram ke sungai ke apa ke. So anak-anak, budak-budak kalau dah happy, terlebih happy, excited, mandi-mandi, kadang-kadang tu ada juga terluka, terkena batu ke ataupun ranting kayu ke apa, luka for sure, memang guarantee akan jadi. So benda-benda ni lah yang kita perlukan. Okay. So inilah dia beg ajaib yang I guna, yang saya guna. So first of all, ini pil cikit teang. So kita pun tahu pil cikit teang ni untuk diarrhea ataupun cirit. So ini boleh mengelakkan kalau kata terjadi dekat campsite, kat during camping, tak kisahlah camping biasa ke wild camping ke. So gunalah pil cikit, standby pil cikit ya. Okay. So ni gunting, gunting biasa, gunting murah juga, untuk potong apa-apa, whatever thing. So ini ada IMO. Kalau let's say masuk abuk ke, so bolehlah, tak kisahlah guna IMO ke ataupun brand apa-apa yang kurang lagi rasa selesa, comfort nak guna untuk eye drop korang, so bolehlah pakai yang korang punya preferable. Okay. So ini IMO ada dua, sebab satu ni dah nak habis, so saya just tambah lah lebih satu. And of course I ada ni Neoband. I guna Neoband. Ini ialah plaster berubat koyuk. In Malaysia we call, orang Melayu biasa panggil koyuk. Koyuk ni kalau kata tampal ni kat tempat kita lenguh-lenguh tu, rasa macam hilang lah, kurang lah kita punya sakit denyut-denyut tu ya. Okay. Yang ni is Tiger Balm. Tiger Balm Neck and Shoulder Rub Boost. Yang ni, ini pun ada dua. Yang ni tengah guna. So yang ni I beli standby. Sebab ini pun dah nak habis. Okay, function dia yang ni I guna because of actually I ada sedikit mild slip disc dekat belakang. Sedikit mild, tak adalah serious. But then kalau kata I aktif sangat, I akan terasa sakit tu. So that dekat bahagian bahu I ni dengan I punya tengkuk tu, leher, dia akan rasa sedikit. So that I akan rub lah, I akan sapu dengan inilah minyak ni, apa, krim ni. Tapi I guna ni sebab yang ni dia sedikit panas, pedih.
So kalau korang tak tahan, korang gunalah yang selain ada lagi, selain daripada brand yang Tiger Balm lah. Okay, so korang boleh guna yang korang punya preferable juga. Okay, so this one, ini pun I guna Tiger Balm. Wah, I macam duta Tiger Balm eh. Bukan promote Tiger Balm, but I nak promote yang boleh diterima akal, boleh pakai, berfungsi untuk I dan mungkin juga untuk korang semualah. Okay, so ini lotion dia. Lotion ni function dia, dia seperti Yoko-Yoko. Korang mesti pernah dengar Yoko-Yoko. So yang ni dia berair. Korang just sapukan dia, just rub dia dekat bahagian lengur-lengur ke apa semua. Then satu lagi, kalau kita berkemping, for sure kita akan dekat tempat camping tu akan ada bersemut, kerengga, nyamuk. Okay, so kalaulah anak-anak ke, tak kisahlah, anak ke, ibu bapa, tak kisahlah, digigit semut ke, nyamuk, kerengga, so boleh sapu. InsyaAllah, InsyaAllah, InsyaAllah akan hilang, akan lega eh. So selain daripada Yoko-Yoko, korang boleh belilah yang Tiger Balm. Macam I, macam saya, saya prefer untuk Tiger Balm. Okay, and this one, dan tak lain tak bukan yang famous, minyak cat kapak. Okay, minyak cat kapak ni untuk sakit perut lah. Sakit perut biasalah eh, kalau perut tu dah tak sedap ke apa ke. And ini apa tu, tak cukup tempat, tak silap. Ini ni I letak dalam paket ni sebab takut dia tumpah. Ni dah tak beli ni. Ni minyak gamat. Minyak gamat ni dah setengah dah. So minyak gamat ni is actually daripada Langkawi. Minyak gamat ni memang kalau kata ada luka ke apa ke, just sapukan, cuci luka bagi bersih. Kalau kata tak ada ubat kuning tu, cuci dengan air biasa, cuci, buang the bekas tu, yang bekas terkena apa-apa. And then lap, keringkan dia dan sapu kat tempat kita luka tu. Just pedap-pedapkan sikit je, janganlah main tuang ya. Just sapu-sapukan sikit. Okay, ini minyak gamat. And then I ada juga ini baru beli. Ini yang dah sedia ada, yang dah digunakan tapi dah cuci, dan I just lipatkan lah. Ini I beli standby bandage. So bandage berguna. And this one is a tissue. Tissue kalau kata nak cuci luka, kalau ada apa apa-apa kelukaan lah eh. And Tiger Balm juga. Minyak ointment apa tu, yang sapu kalau kata pening ke, sakit kepala nak sapu ke, sakit perut ke apa ke, boleh sapu. Okay, so ini I ada Panadol, Panadol Activas. Kalau kata sakit kepala kat mana lah korang pergi, so at least korang ada Panadol. Okay, and apa lagi? Oh yang ni sama juga, ini plaster tapi Tiger Balm. So last but not least, I ada plaster N Plus. So kalau luka ke apa ke, bolehlah tampal eh? Alright, so inilah dia yang sebersedikit nak share dengan korang yang penting. Apa? Mungkin juga korang ada terlepas pandang, terlupa, tak terfikir pun nak bawa benda ni masa berkemping ya. Sebab sekarang ni kan camping ni is trend, tak jadi trend ya. So at least kalau jadi apa-apa dekat campsite, korang tak adalah panic, tak adalah orang kata nak gabra. Okay, untuk cari ubat-ubat, so sediakan yang mana yang boleh. So inilah dia apa tu, I punya pack ajaib kecemasan ketika berkemping. Tengok. Okay, so semoga korang pun boleh praktik, bawa je pergi ke mana-mana. Okay, kalau nak kurangkan dia punya konten kat dalam ni pun boleh, nak lebihkan, nak lebihkan yang mana patut pun boleh. Okay, alright, selamat camping. Jangan lupa subscribe channel I, like video and share. Okay, jangan lupa Lady M Bustanova channel. Take care guys, bye.